السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله. Banyak kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala taufikkan kita boleh kita duduk di dalam majlis bagi sako, majlis bagi sako. Kalaulah keluarga kita ada kematian, mopok, bini, dia adalah hari yang kita bagi saka tu. Hari yang kita bagi saka tu, kita akan kerak habis kerja yang lain. Kita tak pergi dah kerja yang lain. Kerana hari ni, ni tak ingin nak mari bagi saka. Kurang-kurang, kita boleh tahu kata kita boleh berapa. Boleh bucu mana. Kalau getah-getah hak mana, hak tua ke hak muda. Kita tak luput majlis ni. Majlis bagi saka. Hak paling besar daripada saka, daripada makpok kita, ialah majlis bagi saka ilmu yang Nabi ajar kepada kita. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama, mereka itu mewarisi saka Nabi-Nabi. Jadi, hari ini ni, kalau kita rasa kata kita duduk dalam masjid adalah majlis nak bagi saka Nabi ni, kita berasa semangat. Kita berasa nak hadir. Kita berasa nak duduk. Dan begitu juga sungguh. Nabi ni dia tidak bagi saka bentuk duit pitih lah. Lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Nabi tak ada tinggal duit pitih, harta benda, lembu kambing, tak ada. Wa innama yuwarrithul ilma. Tapi Nabi hak tinggal kepada kita ialah ilmu. Alhamdulillah. Majlis ini majlis bagi saka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa yang dirahmati Allah. Dalam hidup kita ni, kita ada benda-benda yang kita nyesal. Sama ada benda tu kita tak sungguh. Sama ada kita tahu tak tahu harga dia. Tak tahu kata benda ni ada harga. Mana tempat kita kata, tanah ni tak suka nak jadi mahal. Hari tu, dia mau bagi tanah ni dengan beras seguni. Tapi tak ada siapa nak lagi. Loan ni lo mahalnya sesat. Nah, sesat dengan sebab kita tak tahu harga. Sesat dengan sebab kita ralik. Sesat dengan sebab kita malah. Adalah benda-benda hak kita sesat di atas dunia ni. Sesat tak ada ngaji pada masa muda, misalnya. Sesat weh kita. Nah. Tak ada duduk pondok, gugur duduk pondok belakang itu, misalnya sesat juga. Jadi bak nyesal ni bukan sekadar di atas dunia. Kita ke sesat ada benda-benda yang kita ke kelik di hari akhirat nanti kita berasa sesat. Atas dunia ni kita sesat, kita boleh pergi balik, kita boleh buat semula, kita boleh cari semula. Beza sesat di hari akhirat, sesat saja. Sesat tak ada boleh buat gapo. Lepas tu gapo
Yang kita nak tahu kata nyesal di hari akhirat ni apa tu eh? Mudah kita nak belajar tak sih jadi sesal di hari akhirat. Nomor satu sekali, kita nyesal di hari akhirat ni kerana apa? Kerana peluang yang Allah Ta'ala beri kepada kita di atas dunia ni tak ada dah buat amal yang soleh. Demo semaya lima waktu kita tak dah. Demo sedekah duit piti hak Tuhan beri kita tak wi. Demo mengaji belajar kita tak gi. Demo atas nak mengaji Quran kita tak atas. Masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita tadi kita tak bubuh, tak ada isi dengan amal yang soleh. Hari ni di hari akhirat ni kita akan sesat teruk. Sesat lagu mana? Sehingga Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadakumul maut, hatta idza jaa ahadahumul maut. Sehingga apabila seseorang kita ni siapa masa mati, siapa masa Allah Ta'ala nak ambil nyawa, malaikat duduk siap sedia dah. Qala rabbirji'un. Ya Allah, bolehkah beri masa lagi? Sikit lagi. Tak ada ni. Tak sepat ni. Nah, hak depan-depan dah ngalik ni. Minta dengan Allah Ta'ala nak klik semula. Nah, tujuan nak klik. Nak buat ke apa eh? Nak pergi tanding ke diri atas bukit kau? Nak pergi tanding ketah kau? Nak menegur di kedai kau? Nak buat kedai tom jam kau? Tak. Tujuan nak kliknya? La'alli a'malu salihah. Mudah-mudahan nak buat amal soleh. Nah, klik mari semula ya Allah nak buat amal soleh. Fima tarak. Yang tak ada dia nak buat atas dunia hari itu. Nyoralik. Nyor tak ada. Engkau nak buat amal soleh untuk diri itu tak ada juga. Nah. Haa ni. Satu ulama dia kata, orang musyrikin ayat ni ni turun kepada orang musyrikin. Nah, tapi ulama dia kata al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat turun kepada orang musyrikin sungguh. Tapi kita orang mukmin ni pun kalau tak buat amalan soleh pun kena ayat ni juga. Nah, kerana lafaz dia turun umum. Nah, bi'umumil la apa bi al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, ulama sebut itulah. Yang pentingnya tujuan dia nya sesah. Sesah tak ada waktu, tak ada waktu ni. Tuhan jawab lagu mana? Ah, sesah ni sesah sungguhlah. Tayang ni sesah ni belum pada kita siapa tu Tuhan wayak dah. Awak awak tak sesah rupa pasal ni. Sebab apa? Sebab tak ada nak buat amalan soleh. Tuhan kata lagu mana? Kalla, sebaliknya. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini cakap pen hok dia kata saja. Nah. Kecek saja ya demon ini kalau klik dak tah di dunia waktu nak wak ni nak ju, nak sembahyang ben nak pergi masjid. Saya kata kecek saja. Nah. Kalau klik atas dunia pun tak jadi juga. Tahu mana? Oh, dia memang tak tahu dunia pun tak ada buat gapa juga. Pak kalau klik, hak oh, tulah cerita tulah ya. Apa dah? Tu saya kata, kalau dia minta, minta saja juga. Sehari dua hari aku mungkin ingat lah. Dua, tiga, empat hari. Nah, boleh puasa juga Masya Allah tu Imin duduk ayat tu lebih puasa misalnya. Nak dia berapa hari? Dah seminggu lepas tu ingin masjid. Mula-mula tu ingat mulai lah. Dunia lagu tu. Demon ni nak demon nak minta. Kalau klik mari pun tak jadi kerja. Tuhan dia tahu dah. Karena kalau lah kali yang pertama kita tak ada nak buat amal yang soleh, ralik, susah, sibuk, tak berkacau, tak bersungguh,
Kalau Tuhan bakit kali yang kedua pun lagu tu juga Tuhan kata. Tak sedap minta lah. Haa, ni teruk lah. Kita nak minta, nak klik. Tuhan kata minta saja. Dah, tak ada boleh buat apa. Nah, pasal tu Tuhan kata, ibu bapa yang dirahmatilah Allah. Tuhan kata, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Dan mereka ni, orang yang mati dah, duduk minta lagu mana, duduk teriak lagu mana pun, akan duduk di alam barzakh. Alam barzakh ni gapo? Satu alam di antara dunia, nak pergi kepada bangkit, nak pergi kepada syurga neraka, nak pergi kepada padang mahsyar, duduk rendah sini dulu. Mana orang duduk dalam kubur ni, dia nak klik, nak mari, tak ada peluang dah. Demo ni, demo sampai masa dah. Duduk sini, satu hari nanti, berlakunya kiamat, akan bangkit pergi kepada mahsyar berlaku. Ha ni. Asal tu, benda yang paling kita sesal sekali, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita duduk di atas dunia ni, kita tak ada nak buat amalan soleh. Tak ada nak buat amalan. Kebun, Masya Allah banyak. Kedai, Masya Allah. Duit kasihan, Masya Allah. Lembu kubah, banyak. Anak, ramah, rumah, luar. Amalan, tak ada. Ha, ni sesat tu. Hak Tuhan rakyat sendiri ni. Tuhan rakyat dalam Quran. Benda yang manusia akan sesat sekali, di hari akhirat, bukan dengan sebab tak ada buat kebun diri. Bukan dengan sebab tak ada menega. Bukan dengan sebab tak ada tu, tak ada ni. Demo yang paling sesat sekali di hari akhirat, dengan sebab tak boleh buat amal yang soleh di dunia ni. Hak tu paling sesat sekali. Ha ni. Pasal tu, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin. Nabi jalan lalu tepi kubur. Faqala man sahibu hadha al-qabr? Nabi kata, kubur ni ni hak siapa? Nah, nesen ni hak siapa misalnya? Faqalu fulan. Sahabat kata, orang ni ya Rasulullah nama sekian-sekian. Faqala raka'atan ahabbu ila hadha wa min baqiyatid dunyakum. Orang yang duduk dalam kubur lah ni, kalau boleh semayan dua raka'at, dengan pilih dunia kita duduk atas dunia ni, nak semayan dua raka'at lagi. Sekali lagi, Nabi kata tu yang duduk dalam kubur ni, kalau boleh buih pilih, di antara dunia, kebun, perniagaan, duit, piti, harta benda, patutlah lagi dua rakaat semayan. Dia nak semayan dua rakaat lagi tinggal dunia. Betul ustaz? Tu. Kerana apa? Kerana pergi kubur tu tak ada bawa sekut rambut. Tak ada bawa benda pun. Pernah buat gapa dan benda tak boleh bawa. Amalan ni, kau pakai kerja sekali, kau kita boleh bawa lah. Dua orang semaya, dua orang kaat. Pasal tu lah hidup kita, jangan pala renuh. Jangan kita pala renuh semaya walaupun dua orang kaat. Semaya sunat ni harga besar. Dua orang kaat, duha, dua orang kaat tu, dua orang kaat ni semaya. Karena ni ada harga sekali dalam kubur. Itu satu hadis. Dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali pula, hadis ni saya pernah baca dah. Dia kata, waqafa Aliun. Satu kali Sayyidina Ali berhenti di kubur. Yauman bainal maqabir. Berhenti duduk kubur. Faqala, assalamu alaikum ya ahlal maqabir. Nabi salam kepada orang duduk dalam kubur lah. Kita ni apabila kita lalu jalan jumpa dengan kubur, kita beri salam tak lah. Jangan dia tak memadu. Kita memadu ke dia sikit, kerana sikit lagi takut dia tak memadu kita, kita duduk dalam tu. Kita kelihat orang dalam gok. Orang duduk dalam gok ni, kalau kita tanya kata, gapo paling dia berasa sumpah hati sekali? Saya pun nak tanya, gapo kah benda yang paling dia sumpah hati sekali?
Jawab dia ke apa? Waris mari zero. Waris mari zero. Begitu juga orang duduk dalam kubur tadi, ni ada sepupu kita, dua pupu kita, pak saudara, anak saudara, cucu, anak cicit dan sebagainya. Terlalu wisalah ke dia tak lah. Nah, assalamualaikum ya ahlal maqabir, ya ahlal kubur. Inna insya'allahu bikum lahiqun. Nah, doa dia lebih kurang. Kata Sayyidina Ali, amma amwalukum faqad qussimat. Eh, orang duduk dalam kubur belakang ni, harta awak duk cari selama kini, duk ipung lama mana ni, tanah kebun, duit pitih kakah mah semua tu orang bagi belakang. Kita tak bagi pun tak apa, dia tu imin nanti bagi we. Nah, anak beranak pakat bagi we sendiri, tak ada masalah. Tak bagi pun tak apa, kita mati dia mau bagi siap. So kata Sayyidina Ali, lepas tu, wa amma buyutukun faqad sukina. Sukinat, rumah-rumah hak kita dah buat lo comel sangat. Nah, luas sumak ni, panjang sumak ni, lebar sumak ni. Nah, hiasan pula dengan ikon. Nah, dengan peti sejuk, dengan gapo cukup lekat, dengan hamba duduk dalam. Faqad sukinat, orang duduk dah. Kita mati tak ada orang duduk dalam. Ada orang duduk siap dah. Rumah kita duduk wak tak sekusing lah. Lepas pada kita mati ada reduk, tak ada mau tak tinggal. Wa amma azwajukum, adapun isteri-isteri kamu, bini hak kita tak tinggal. Qad tazawwajna ghayrakum, nikah siap habis dah. Bini hak kita duduk sayang tu, tak ada habis dah, dia mau mari minta dah belah. Nah, habis dah berapa hari nikah berat dah. Misal. Nah. Faltafata ila man kana ma'ahu. Sayyidina Ali pun paling. Saat ni dia kecek kau dalam kubur. Para sahabat ni, perasaan dia dengan dalam kubur ni hati sama. Kita, hari ni kita dah berasa kubur jauh dengan kita. Berasa, pasal tu kita berasa liang sangat ni. Sahabat Nabi dia tak liang dengan dalam kubur. Dia kecek pergi mari. Dia sapa pergi mari. Nah, Sayyidina Ali paling kepada gugu dia, dia kata lagu mana? Sayyidina Ali kata, wallahi, demi Allah, law sya'allahu lahum an yatakallamu. Kalau dia menunggu duduk ada kubur ni, boleh jawab hak saya tanya, hak saya kecek ni, laqalu nasya'ya, mereka kata apa? Inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal lain hok nak bekal dalam kubur ialah takwa kepada Allah, tak ada benda lain. Bekal lain hok kita nak makan, hok kita nak guna dalam kubur ialah takwa kepada Allah. Harta benda nak guna tak leh dah. Anak nak tolong tak leh dah. Bini boleh kena modal. Patut duduk dengan kita takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah. Tu khatib duk pesan sokmo. Setiap minggu hari Jumaat ni suruh takwa kepada Allah. Karena gapo? Karena buku sen nak bawa hari akhirat. Buku sen yang kita nak guna di hari akhirat ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. So, amal soleh. Benda yang paling kita sesal sekali dari akhirat, amalan soleh kita tak ada buat sungguh. So ni jelah. So, yang kedua pula, benda yang kita akan sesal di hari akhirat ni juga, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, kita tak sedekah. Kita tak ada derma. Kita tak ada berikah. Satu, alhamdulillah tempat kita ni masjid, kadang-kadang susun sapu itu. Sapu masjid tu, sapu masjid ni, sapu ponok tu, ponok ni, jangan kita rasa jemu. Kanoh ni kita nak bawa je. Kita tak boleh banyak, wui sikit. Boleh wui sikit, boleh banyak, wui banyak. Jangan kata gapo. Karena benda ni hok kita nak bawa, dan amalan ni lah yang kita kesesah di hari akhirat karena tak ada uang. Alhamdulillah. Learning
kita negeri, tempat kita duduk ni peluang untuk nak bericak mudah sekali. Negeri luar nak bericak susah ni. Nak buat masjid kena susuk-susuk lah ni. Nak derma kepada mana kena truk banci. Pak kita, mari Palestin kita bericak Palestin. Nah, mari tadika kita bericak tadika. Mari masjid kita bericak masjid. Tak ada orang tanya gapo. Negeri luar yang ni, duit sekok tubik di luar negeri ni tubik kuat gapo. Pasal tu, duit dia pun banyak. Negeri Saudi, negeri Qatar, negeri Kuwait, negeri Emirat, banyak duit. Nak buat benda baik tak boleh. Kerana apa? Kerana dia duduk terosok. Tak ada pasal. Buat masjid kena igat demo. Misal. Nak tolong orang buat kena igat demo. Susah nak ayat kata. Tapi tempat kita ni Masya Allah. Jalan untuk nak derma ni. Allah Masya Allah. Kan dia minta derma orang susah. Kan dia pun minta derma rumah utuh. Kan air boh. Kan kemarah. Amalan ni. Amalan yang manusia akan sesat kalau tak buat. Sebab apa? Sebab Tuhan sebut sendiri. Tuhan sebut sendiri. Bak sedekah amalan soleh. Amalan soleh sedekah. Lepas tu mari kecil pula sedekah. Amalan soleh tu umum. Sedekah ni mari kecil pula. Nah, Tuhan sebut sendiri. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Dan taklah kamu derma. Derma olehmu. Apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Kita kena ingat kata duit piti hodok tangi ni hodok Tuhan beri. Kalau kita tak ingat Tuhan, kita ada berasa kupik situ, berasa sayang situ, berasa susah situ nak beri. Saya pernah cerita. Saya kenal seorang Malaysia. Dapat baik. Orang ini minat derma. Saya cerita mana-mana tempat saya mengajar. Saya dalam hidup ni tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa orang pesen dia. Satu hari, dia mari tempat kita, kelih masjid mana, dia bui pada masjid. Tadika mana, dia bui pada tadika. Tempat mana, dia bui pada tempat tu. Sehingga, akhir-akhir bau ni, di atas surat saya lah. Rasio lah. Dia kata, saya lekat hutang 8,000 riyal. Duit sipen habis dah. Duit hodok guna pun habis dah. Tapi saya suka hati kerana saya boleh derma dan buat baik demi Allah Ta'ala. Kita dengar tamadai. Tapi sebenarnya, siapa daripada golongan kita sanggup berhutang untuk nak buat kebaikan? Buat kebaikan, buat belakang. Duit yang kita mari di masjid, hari jemaah kita di belakang. Alhamdulillah tu. Demo on gapo tu di belakang. Tapi dia sanggup berhutang dengan bank kerana nak buat kebaikan. Cari di mana orang biasa ni? Allahu Akbar. Tinggi darajat demo. Darajat demo jauh berhutang. Kita kalau berhutang nak bayar kereta, asrah kereta, ramah. Kita jauh dekat hutang kerana nak beli rumah, ramah. Kita jual kat hutang kerana nak beli telefon. Ramah. Kita jual hutang nak beli tu, nak beli ni. Ramah. Tapi adakah kita jual hutang kerana nak buat kebaikan? Kerana derma. Saya tak pernah jumpa. Kemungkinan ada. Tapi tinggi, saya kata tinggi, Masya Allah. Adakah kita jual nak hutang? Nah. Ada satu kisah demo ayat Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dia pergi ngajar satu kampung. Orang kampung tu nak pada masjid. Dia klik pergi berhutang dengan bank Islam dia, ambil duit stokok, dengan duit dia berhutang pergi buat masjid. Cerita ni tahu kepada raja. Raja Saudi pada masa tu. Raja nak ambil duit. Hak raja lah nak beri kepada tempat hak syekh bericak, hak syekh buat masjid diganti. Syekh kata tak sah. Duit yang dia butang dengan bin, dia bayar bin dah siap lah. Masjid pun dah buat lah. Jadi, amalan orang pesen ni, jom sanggup butang nak buat kebaikan ni, makam tertinggi. Masya Allah. Nah, jangan boleh jumpa lah. Jangan boleh jumpa. Ha, jadi, amalan sedekah ni, adalah salah satu daripada amalan yang kita akan sesah kalau kita tak buat atas dunia ni. Nah, ayat ni saya pun dah baca dah. Belum pada ni.
Dia minta dengan Allah Ta'ala. Nah, apabila sapa umur, sapa ajan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bui masuk sikit. Duit yang ada dia tahu, kata dia cari sendiri. Hodok ipung selama kini. Hodok taruh selama kini. Kalau nak mati dah, minta ya Allah boleh setengah jam. Boleh sejam. Boleh segerak hari. Ikutlah sikit, tak soal banyak. Nak buat apa? Fa'asadaqa. Nak sedekah. Kerana harta-harta dia, pada dia tak yakin, kata lepas pada dia mati ni, duit yang dia tinggal tu anak boleh buat kebaikan ke tak? Kalau nak pergi buat masjid, buat apa, alhamdulillah. Tapi takutnya tak ada uang lagu tu. Baik tu dia buat sendiri. Ya Allah, mintalah kita nak sedekah. Kerana duit saya, himpun selama kini ni, nak mati dah, minta masa sikit nak ambil duit ni, nak sedekah. Nah, susah. Wa'akum minas salihin. Dan nak buat amalan soleh. Tapi tak boleh lah. Sesah sajalah. Kalau nak buat, buatlah ni. Buat, jangan kita tunggu melekat, naikil maut, mari ambil nyawa kita, baru kita nak bericat, tak boleh. Nah, kerana tu yang jawab sendiri. Walan yu'akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Allah Ta'ala tak akan panjang dah umur. So, mana sub situ lah. Nak buat gapo, nak teriak, nak gapo pun tak boleh dah. Jadi pasal tu ibu bapa yang dirahmati oleh Allah. Peluang besar, masa kita duduk hidup, masa kita duk cekak, duit yang kita taruh, harta yang kita himpun, benda yang kita beli, kita usaha sendiri. Kita nak buat derma, kita buatlah. Kalau nak taruh ke anak, taruh pergi lah. Tapi untuk diri kita, kita buatlah. Pasal tu, salafus salih dulu, ulama dia kata, iza mata ibnu Adam, apabila matinya anak Adam, laqiyathu musibatan, dia jumpa dua musibah. Dua musibah. Musibah mula-mulanya, faqada kullu malih. Orang yang apabila dia mati, duit yang dia ada ipung selama kini, tanah yang dia ada beli banyak tu banyak ni, habis tak jadi yang dia ada. Hilang habis yang dia ada ipung ni. Ambil dia pun belakang. Cenduk-cenduknya saling nama habis. Duit dalam bank pun jadi korek habis. So, musibah besar duit kita ambil ke demo. Nyogi bagi ke demo. So lagi, wasu'ila an kulli malihi. Duit kita, kita mati demo ambil. Tapi duit yang kita cari, Tuhan tanya kita mari di mana duit tadi. Kita orang kena tanya. Demo ambil duit peri-peri duit kita. Musibah besar. Anak beranak kita, betul lah anak kita. Dah ada apa lah duit kepada anak kita. Kita ni, hak kita duk usaha selama kini, bolehkah anak habis? Kita tak ada boleh guna gapo. Tak ada apa lah. So lagi, adakah dia mau ambil belakang duit kita ni? Kita kena tanya depan tu. Bukan anak kita. Anak kita tak ada kena tanya gapo. Dia boleh saka. Tak ada tanya. Tuan tanya kata, halal ke hari ni tak tanya. Duit saka ni halal lah. Tapi kita hak nak boleh. Nak boleh buih saka kepada anak ni. Tuan tanya kita mari di mana. Kita kena sakit. Tempat sakit dua kali. Orang yang mati ni. Harta ambil ke demo, patu kena sop suan dari akhirat. Dah dunia ni, demo nak sop suan tak apa, duit kita banyak lagi. Banyak dah orang kerja besar-besar, tu sop suan. Nah jatuh tamnen gapon, nanya jatuh, tak ada apa. Ini gaji dia banyak lagi. Tapi dari akhirat tak. Bukan sekadar kita duit habis saja tak. Kita kena tanya pula tak. Ha, ini dua. Dua kara ibu bapa yang dirahmati oleh Allah. Tak siwi kita sesat, kita buat lah ni. Sedekah kita buat lah ni. Buat baik kita buat lah ni. Sekadar kemampuan kita, kita buat lah. Dan jangan nak agak orang, jangan nak agak kanak, jangan nak agak kabini. Demo tu nya, dia bolehnya dia sibuk. Eh nak tak nak ngaji lah. Eh nak beli gua tu, nak beli gua ni. Tak, tak boleh buat baik ke. Dua. Yang ketiga pula, benda yang paling kita sesal sekali dari akhirat, kita saing dengan orang tak jauh di atas dunia ni. Kita saing dengan orang tak jauh. Sesah. Duk guna, duk rapat dengan dia, pergi mana-mana. Benda pergi dengan dia, makan dengan dia.
Gesitu dengan dia, gesitu, gesini dengan dia. Tiba-tiba di hari akhirat tak ada boleh hidup sekali. Allah sesak. Nah, kerana kita saing dengan orang zalim. Ya, kita saing dengan orang tak molek. Nah, pasal tu Tuhan sebut orang-orang musyrikin pada masa tu berlawan Nabi, tak ada duduk dengan Nabi. Hari akhirat ni yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Orang zalim ni kekoh tangi di hari akhirat, sesat. Allah bapanya. Sesat apa? Yaqulu ya laitani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Eh, kalau saya duduk dengan Nabi, duduk oleh agama apa saya tak kesesat. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kalau saya tak saing di atas dunia dengan orang di sini. Tak ada pendoh saing dengan dia. Tak ada boleh bawa saya pergi kepada syurga. Tak ada boleh bimbing saya. Saing dengan dia ni. Laqad adallani kath'ani zikri. Laqad adallani ani zikri ba'da izja'ani. Allahu Akbar. Pak mari Quran dengan sebab gu sesak kita. Quran turun dah Nabi mari dah, tapi dengan sebab gu tak turun Nabi. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Jadi benar yang kita sesat di hari akhirat. Kita saing dengan orang tak molek. Saing kita ni hak lainnya buat belakang. Nyo tolong kita, nyo gendo kita, nyo gi situ gi sini, tapi tak boleh gendo kita gi masjid. Tak boleh tunjuk ajar untuk nak mengingati Allah. Tak ada gendo kita gi tempat ngaji, tempat belajar. Orang ni adalah amalan yang orang yang rugi di hari akhirat. Allahu Akbar. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, kita sayang dengan orang tak molek ni. Nah, akan kita sesah khususnya apabila kita duduk tak ada sikit pun benda-benda yang ada pedah. Fama min sa'atin tamru bibni Adam. Tidak ada satu ketika melalu anak ada berlalu tadi la yadhkurullaha fiha illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah. Masanya kita duduk ngagu ni tak ada berzikir kepada Allah, masa tu tu akan kita sesat di hari akhirat. Duduk menyorok lah, duduk buah lah, duduk bila-bila duduk minum kopi lah, tak ada sikit rabut ingat Tuhan. Hari tu tu kita akan sesat di hari akhirat. Ha ni. Benar-benar yang kita akan sesat di hari akhirat Tuhan royak belakon tu. Nah. Dan ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, hari akhirat ni beratnya kerana Allah Ta'ala catat belaka. Nah, tuan tanda belaka. Ma li hadzal kitab. Surat gapo ni? Surat catatan gapo ni? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ada belaka. Tulis belaka. Tak ada pernah kelih surat di atas dunia ni. Ha, ni surat catatan kita dari akhirat. Ada berlaku. Pasal tu kita nak saing. Kita nak rapat. Kita pilih saing. Kita pilih orang yang kita nak rapat. Nah. Dan juga benda yang kita kesesah di hari akhirat ni banyak. Kita takutnya kita main-main. Nah, kita tak bersungguh. Nah, dengan benda-benda molek. Dengan benda-benda comel. Khususnya kita ni apabila jadi orang yang tak jauh dari akhirat ni berat. Nah, Tuhan sebut. Nah. Yauma naqulu li jahannam halim talat. Hari yang Allah Taala sebut pada neraka jahannam penuh dah kedap. Kita gok neraka ni. Gok neraka ni banyak ride dah, hok baru.
orang 2-3 ribu orang tu pun rasa ketak lagi. Nah, dia menasabuh. Dalam neraka ni, Tuhan tanya pada neraka, ketak dah kau weh. Wa taqulu hal min mazid. Ada lagi kah? Ala ada lagi bubuh. Nasabah orang neraka pada Allah Taala tak boleh duduk pak mewah sangat. Orang duduk legut mewah lagu mana? Tidur boleh, kau dah boleh tidur makan, kau dah boleh makan. Tak mewah kita duduk atas dunia ni, tak mewah kita pun duduk luar ni. Kita duduk luar nak minum kafe, nak minum teh, nak minum tu, nak minum ni nasi kabur ada belaka. Orang duduk legut tak boleh. Contoh. Hari akhirat lebih lagi. Hari akhirat kita duduk dalam neraka ni ketak. Tijuk kaki. Tak tahu dah siapa duduk bawah, tak tahu siapa duduk atas. Neraka kata bubuh. Bubuh lagi. So dan juga hari akhirat ni juga muslimin yang dirahmati Allah, surah ni kita dah baca semua surah Jadah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Hari tu kalaulah kita nampak kelih orang-orang bersalah di hari akhirat, tunduk kepala. Nah. Rabbana absarna. Kami nampak ya Allah. Wa sami'na. Kami dengar ya Allah. Farji'na na'mal salihah. Atas selalu ya Allah nak klik, nak buat amal soleh. Allahu akbar. Sebab apa? Sebab gapo nak amal soleh? Inna muqinun. Kami yakin. Neraka pun nak nampak dah, azab pun nak nampak dah. Hari tu tak yakin lagi kau dengar Quran. Tuhan ni belum sampai hari tu ni Tuhan wayat. Tuhan tayang belaka dah. Tayang ni neraka, tayang ni syurga ni kita dapat kelih jelas lebih pada YouTube lagi. Lebih pada royal lagi. Gapo nak berlaku? Dari akhirat ni kalau kita pejam mata ngaji Quran mula pada Fatihah hingga sampai surah Qul a'udzu birabbin nas, kita nampak gambar kata rupa hari akhirat lagu mana jelas. Tuhan waya soso. Tak sampai lagi Tuhan waya dah. Patut kalau kita nak kata nak we nampak dengan mata dulu. Hari tu tak percaya kau hak Tuhan datang mari Nabi Quran hak Tuhan Nabi hak Tuhan mari. Orang duk mengajar di masjid, duk khatib, duk mengajar, duk baca dalam khutbah tok imam, duk baca dalam sembahyang 5 waktu, 3 waktu hak sembahyang dah. Tok imam duk baca ayat-ayat kepada kita. Tak yakin lagi kau. Nak yakin cuma mana nah? Tapi tak leh lah. Tuhan tak atas muslimin yang dirahmatullah Allah. Tak atas klik mari dah. Jadi ibu bapa yang dirahmatullah Allah, dan juga kita kena satu tayangi lagi. Nah, satu tayangi lagi ketika kita berdepan dengan Allah. Satu hari nanti kita kena depan Tuhan belakang ni. Nah, kena depan Tuhan hari tak leh. Nah, walau tara idh wuqifu 'alan nar. Dan kalau kamu nampak kelih. Nah, Tuhan suruh kita kelihatan dunia dah ni. Ketika mereka dihadapi mereka neraka. Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Ya Allah, kalau kami hantar Tuhan hantar kelih semula. Kami tak akan bakit bohong dah ayat-ayat Tuhan. Ayat Quran ni kami tak lawan, kami nak mengaji. Kami nak belajar, kami nak dengar, kami nak perhati, kami nak takabur, kami nak tadabur. Tak sedar takabur dengan Tuhan. Nah. Tapi kena nampak neraka dululah. Demon ni baru berasa. Wa nakuna minal mu'minin. Dan kami nak duduk dengan orang-orang mukmin dah. Tak sedar dengan orang-orang yang jahat, orang-orang tak jujur, orang-orang tak malek, tak sedar. Sesal lah kau tu. Apa atas dunia tak sayang orang molek. Kita boleh pilih sendiri.
Tak ada siapa mai paksa kita kena sign orang tu, sign dengan orang ni. Kita pilih sendirilah. Janganlah di hari akhirat baru nak sign orang jujur. Allahu Akbar. Nah, satu kali pernah kecek dengan ahli pemimpin politik. Dia kata, Loni ni orang kampung kita, orang agak kepada orang, orang nak claim gede be. Kena orang gede be baru boleh jadi ahli politik. Kan orang kampung agak kata boleh tupai. Kalau orang jujur ingat masjid baca Quran nak jadi ahli politik, orang-orang kampung tak agak. Nak tupai tak boleh. Ada tubik rupa tu lah. Tubik kata orang nak jadi ahli politik kena gede be. Tak gede be tak boleh tupai dia. Saya kata, fikiran itu salah. Orang yang jujur dengan Tuhan, Tuhan nak tolong sunai. Keberkatan dia mari. Nah, ahli politik juru molek walaupun dia tak ada debat tapi dia ada dokong dengan Tuhan. Masa Umar Ibn Abdul Aziz ni Masya Allah. Waktu tu yang juru. Harta lipoh. Tak tahu nak buat apa. Pakai nak bui. Orang nak ambil tak ada. Kayu. Duit ada belakang. Cukup makan. Hutang boleh bayar, nak nikah pun boleh, nak beli tu, beli ni boleh. Buat gapung, buat ada belakang. Lepas tu, kata Umar Ibn Abdul Aziz, ambil duit ni pergi beli biji-biji, padi, berah, kita orang tak bukit. We burung boleh makan kenyai, supaya orang kita kenyai juga. Takut Tuhan tanya satu hari nanti, bapa burung di negeri selain lapar. Pemimpin juru, waktu pemimpin juru, Allah Ta'ala beri keberkatan. Satu lagi, contoh Erdogan. Pada masa sekarang kita duduk kelihatan ni. Erdogan ni, lepas pada dia naik, negeri dia duduk lamdak, tonton hak dunia. Di segi ekonomi. Di segi, orang panggil, buat, borisak besar-besar. Keleh, dia keleh ni dia ada dua. Keleh yang lalu, dia ada keleh yang besar. Keleh besar, Turki ada juga kelab sosah. Boleh buat perahu laut, sungai perahu selai laut. Dia boleh buat alat pokok, alat tebuk bumi, tebuk tanah, tebuk gapok. Nah, boleh sapsa-sapsa. Ekonomi kemcok. Nah, boleh buat drone, boleh buat kapal terbang. 3,000 kilo terbang. Tuan tak ada. Boleh terbang siapa Perancis, siapa British. Semua negeri pakat beli kapal dia. Orang tanya, gapo sebab? Sebab apa kok negeri ni, apabila Erdogan naik, negeri dia maju, ekonomi kuat, negeri dia hormat. Dia kata gapo? Dia kata dia tak ambil rasuah. Satu. Apabila tak ambil rasuah, negeri ni apabila dia kemikan-kemikan, apabila dia berlombor di antara borisak sama borisak, dia berlombor sungguh lah. Lepas tu apabila belum sungguh, borisak dia jaga kualiti dia. Karena kalau dia nak boleh pula, kena buat jadi molek. Negeri kan naik, 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 naik. Karena borisak mari tu bukan borisak awak kita. Bukan borisak sama demo, dapat rupa. Tapi borisak ni mari dengan belum sungguh. Bawa belum sungguh ni, negeri naik, dia jaga kualiti dia. Ada luar tak gitu? Ini salah satu daripada contoh. Jadi, di antara orang deben dengan orang juh, salah apanya? Nah, orang juh nak jadi ahli politik. Lah, kalau dia mau pandai bijak ke politik guna, karena Nabi Sulaiman, Nabi Daud pun ahli politik juga. Nah, Nabi Sulaiman, Nabi Daud ahli politik sekali dia mau tutup. Nah, jadi insyaAllah. Sekali lagi, nah, muslimin yang dirahmatullah Allah. Menyesal tadi, di hari akhirat, bukan sekadar tu juga. Orang yang masuk neraka, ayat yang terakhir saya nak baca pada malam ni, orang yang masuk neraka ni, kencamnya, susahnya, payahnya, sakitnya, azab Allah Ta'ala ni, tuan sebut, وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا. Mereka melau-lau, berjerit, surah, jerit. Nah, ربنا
akhirna, Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkanlah kami ya Allah. Akhrijna, keluarkanlah kami. Nah, daripada azab ni. Na'mal salihah. Nak buat amal soleh. Nak buat amal soleh. Ghairal ladhi kunna na'mal. Tak supah dulu dah. Nak buat amal soleh tak supah dulu dah ya Allah. Abah kena azab. Tuan yang kata lagu mana? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi. Eh, Allah Allah Ta'ala bui ni banyak dah ke. Nabi pun mari ayat Quran pun ada orang duk mengajar penuh penat. Nah, umur dengan umur ni cukup dah untuk nak menyesal, untuk nak mikir. Man tazakkar waja'akumun nadhir. Ada mari duk beroyak, duk mari duk cerita, tak ada berhenti radu duk mengajar. Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Nah, ndaklah kamu rasakanlah azab untuk orang zalim yang Allah Ta'ala tak beri tolong dah hari akhirat. Jadi, ibu bapa yang dirahmati Allah, mereka yang kita mengaji malam ini, di hari akhirat, ada benda-benda yang kita sesah. Kita tak say, mulanya kita tahu kata gapo kita nak sesah, tak say kita sesah, kalau kita tahu dulu. Ha. We tahu dulu. Supaya kita tahu, hari ini ni, ferry duduk tabah tak jalan, ambo dah kita tek golok lalu dah. Beringat. Dia kat tu tadi lakah misal. Lalu ni Tuhan ayat dah. Nah, Tuhan ayat dah. Hari akhirat ni ada benda-benda yang kita sesal. Tak sedekah. Tak buat amal soleh. Tak duduk dengan orang mukmin. Tak mengaji Quran, tak ada berimi, tak ada juru, tak ada sayang dengan orang juru. Tu benda kita sesal dari akhirat. Jadi kita tak say Allah Taala gulung kita di antara golongan orang yang menyesal di hari akhirat. Kita nak di hari akhirat kita orang labur, kita orang bahagia, kita orang tak susah di hari akhirat dengan sebab amalan yang kita buat di atas dunia. Nah, itulah saya rasa pada malam ini dengan masa yang ada. Sekadar itu dulu aku qul hadza astaghfirullah li wa lakum wa fadhutu abri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.